Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Iris Bella, di mana di sini dilansir dari akun Instagram fanbase Amar Sunni serta Iris Bella, yaitu AisAir_lovers. Ada unggahan dari sahabat Ais ya di sini yang memposting atau mengunggah foto dari Mami Iris Bella. Ini mungkin diambil ketika vlog terbaru dari Ais TV. Di sini memperlihatkan bagaimana ekspresi dari Mami Iris Bella yang nampaknya senang karena bisa ditemani oleh Airumi Akbar 1453 dan Dedi Amar Sunni setiap harinya. Senyuman yang manis dari Mami Iris Bella ini menjadi sorotan karena adalah di sini gigi dari Mami Iris Bella ya. Yang terbaru adalah giginya dibehel sahabat Ais. Apalagi di sini terlihat juga ada gigi Iris Bella yang lepas atau kemarin memang gingsulnya itu dilepas dan operasi ya. Itu adalah vlog terbaru dari Ais TV beberapa waktu yang lalu. Menurut kalian sahabat Ais, bagaimana penampilan Mami Iris Bella yang terbaru untuk kali ini ya? Karena memakai behel serta gigi gingsulnya itu dipotong atau dicopot ya. Karena memang ada perbedaan yang signifikan. Mami Iris Bella nampaknya lebih pede dan sering senyum semeringah di depan kamera. Karena Iris Bella sendiri mengatakan bahwa di situ ketika ada gingsulnya, Iris Bella sendiri tidak pede ketika berfoto tersenyum seperti pada unggahan kali ini. Ya menurut saya sah-sah aja, yang terpenting adalah itu terbaik buat Mami Iris Bella sendiri ya. Kita sebagai fan sekaligus sahabat Ais ini mendukung apa yang dilakukan oleh Mami Iris Bella. Ya semoga terbaik sajalah buat Mami Iris Bella. Oke, segini dulu untuk pembahasan mengenai Amar Sunni serta Iris Bella. Bagi kalian yang memang suka dengan gosip dan pembahasan tentang Amar Sunni serta Iris Bella, silakan tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena memang channel ini akan membahas sedikit mengenai keseharian dari Amar Sunni, Iris Bella serta Baby Air. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.